Halo apa kabar semua calon orang-orang sukses? Semoga kalian sehat selalu. Kali ini saya akan menceritakan suatu film dari India yang cukup brutal, beda dari film India lainnya yang berjudul Rocky Handsome. Bercerita tentang mantan agen rahasia cerdas dan kuat yang harus kembali turun tangan membasmi para mafia narkoba demi menyelamatkan seorang gadis yang diculik. Tanpa berlama-lama, mari kita mulai saja alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang pria bernama Rocky. Ia adalah mantan pasukan khusus terbaik yang pernah dimiliki oleh militer India. Rocky terlihat berjalan di antara hujan dengan tatapan yang terlihat kosong. Sesekali ingatan Rocky mengingat tentang masa-masa kebersamaannya bersama sang kekasih yang kini telah tiada. Kekasih yang ia cintai, wanita yang tampak sempurna baginya. Sebagai pasangan yang serasi, tentu kala itu hari-hari mereka dipenuhi dengan kebahagiaan. Namun keceriaan mereka harus berakhir singkat karena meninggalnya sang wanita hingga berdampak buruk pada hidup Rocky saat ini. Rocky bahkan tak pernah lagi tersenyum semenjak ditinggal kekasihnya. Kala itu ia memasuki sebuah apartemen yang menjadi tempat tinggalnya serta membuka usaha pegadaian. Di situ terdapat juga gadis kecil bernama Naomi. Ia adalah tetangganya dan gadis rewet yang selalu menemani hari-hari Rocky. Ayushku jante handsome. Tumhe pata hai kya bolte? Ari Armin ke Naomi tinggal bersama ibunya, bernama anak yang menjadi penari diskotik serta pecandu narkoba. Lingkungan keras tersebut kerap membuatnya menjadi pencuri serta menjual barangnya kepada Rocky. Naomi kemudian mengeluarkan sebuah audio flyer yang ia curi untuk ditukar dengan uang. Karena merasa iba, Rocky tetap sabar menerimanya meski sudah ia peringatkan untuk jangan mencuri lagi. Rocky kemudian mendengar suara perut Naomi yang nampaknya belum makan karena ibunya jarang pulang. Rocky kemudian membawanya masuk serta memberinya makan. Dari luar, Ana berteriak memanggil Rocky karena ia mendengar suara Naomi di rumahnya, Rocky kemudian menyinirnya, berkata bahwa memakai narkoba, apapun terdengar seperti suara. Naomi yang takut bersembunyi di balik meja, sementara Anna terus berteriak memanggilnya karena ia tak ingin Naomi bergaul dengan siapapun. Rocky kemudian mendorong piring Naomi serta memperlihatkan bahwa ia sedang tidak bersamanya. Setelah itu, Anna mengeluarkan sebuah kamera hasil curiannya, menggadaikannya kepada Rocky. Yang lebih parahnya, uang hasil gadai itu bukan untuk memakan Naomi melainkan untuk membeli narkoba. Waktu terus berlalu. Kini Naomi lebih sering mendatangi Rocky, bercerita tentang hari-harinya ketimbang bersama ibunya sendiri. Naomi terus saja berbicara, meski sesekali tak pernah Rocky jawab selain menganggukkan kepala. Rocky bukannya tak peduli, hanya saja ia tak pandai bercengkrama dengan anak kecil, mengingat pengalaman yang hanya ia habiskan untuk bertarung dan membunuh musuhnya. Rocky bahkan membiarkannya tidur di kasurnya, menyelimutinya, sementara ia tidur di meja makan. Di esokan harinya, Rocky menyempatkan mendatangi kuburan kekasihnya. Sepulangnya dari kuburan, Rocky melihat Naomi bersama polisi yang diketahui kedapatan mencuri tas siswa lain. Kemudian, polisi itu bertanya tentang orang tua Naomi. Naomi kemudian melihat Rocky lalu menunjuk ke arahnya, sementara Rocky hanya berjalan melewatinya tanpa memperdulikannya. Ketika malam tiba, Rocky mendatangi minimarket yang kebetulan ada Naomi. Di situ, Rocky menjelaskan maksud ia tak membantu Naomi tadi karena sudah beberapa kali ia jelaskan agar jangan pernah mencuri lagi. Hal tersebut tentu membuat Naomi jengkel lalu pergi membawa sebuah barang yang bahkan belum ia bayar. Rocky kemudian membayarnya serta menyusul Naomi. Di situ ia meminta maaf atas kejadian tadi pagi. Naomi kemudian meminta kembali audio player yang telah ia gadai. Karena tak memiliki uang, Naomi menebusnya dengan sebuah kartu mainan. Sambil menangis, Naomi berkata bahwa semua orang membencinya termasuk ibunya sendiri. Ia tahu bahwa kelahirannya tak pernah diinginkan oleh dunia dan kini ia membenci semua orang. Naomi menegaskan meski Rocky tak pernah menganggapnya teman, tapi Naomi tak bisa membencinya. Karena jika ia membenci Rocky, maka tak ada lagi sesuatu yang ia sukai di dunia ini. Mendengar hal itu, Rocky merasa sangat tertampar.

Setelah itu Rocky kemudian melihat gembok yang rusak lalu segera pergi keluar. Ia kemudian melihat Anna dan Naomi diculik dalam sebuah mobil. Ia berusaha mengejar namun kejarannya hanya sia-sia. Ia baru tersadar bahwa kehilangan orang tersayang untuk kedua kalinya membuatnya merasa sangat terpukul. Naomi adalah gadis cerewet priang yang mana selalu menemani hari-hari kelamnya. Rocky tahu bahwa kehidupan Naomi tak bisa bergantung pada ibu bejatnya, sementara hanya ialah yang bisa Naomi andalkan. Maka dari itu, tak ada hal lain selain Rocky kembali membangkitkan gairahnya dalam bertarung. Kemudian kita diajak kembali ke satu bulan yang lalu. Di kantor polisi terlihat seorang polisi yang tengah melakukan presentasi bernama Cakra. Dalam presentasi tersebut diperlihatkan beberapa kriminal kelas kakap, salah satunya bernama Mantu. Mantu adalah ketua sebuah geng yang menjalankan bisnis narkoba serta penjualan organ manusia ia juga memiliki tangan kanan yang bernama Bim. Mantu juga memiliki rekan bisnis yaitu dua bersaudara bernama Kevin dan Luke. Dua bersaudara itu juga mempunyai tangan kanan bernama Atila. Lu dan Atila yang tadi sudah saya ceritakan di awal. Nah, Kevin memiliki diskotik tempat di mana Anna bekerja. Nah, Cakra dan asistennya bernama Pijai bertugas untuk menangkap geng kriminal ini. Terus, Anna dan Naomi kenapa ditangkap? Nah, karena scene menampilkan satu bulan yang lalu, diperlihatkan Cakra dan pijay yang tengah menjalani operasi untuk menangkap Mantu di salah satu diskotik milik Kevin. Cakra menugaskan seorang mata-mata yang tengah mengamati gerak Greek Bim, tangan kanan Mantu yang akan mengambil uang hasil penjualan narkoba di seorang pramusaji di ruang make up. Ketika ketika Pramusaji tengah menyiapkan uang, ia dipukul oleh Ana hingga pingsan. Ana kemudian membawa pergi tas berisi uang tersebut atas perintah dari pacarnya bernama Pasu. Di mana Pasu adalah anak buah Kevin sendiri yang mana sudah mengetahui alur keluar masuk uang narkoba. Bim yang mengetahui uang tersebut telah dicuri hendak pergi untuk melapor mantu, namun ia dihadang oleh beberapa polisi. Bim kemudian dikalahkan oleh Cakra sementara para polisi kecewa karena mereka tak menemukan tas yang telah dibawa oleh anak. Setelah itu, Kevin diminta menemui mantu untuk mempertanggungjawabkan uang dan narkoba yang hilang di diskotik. Di situ, mantu memukul-mukul Kevin serta mengancam untuk ganti rugi dalam tiga hari. Jika tidak, maka mantu akan membunuh Kevin serta menjual organ tubuhnya. Mendengar hal itu, Kevin hanya bisa terdiam. Kevin. <San -tian> Kevin. Setelah itu di sisi lain Anna dan kekasihnya terlihat sangat sumringah memiliki uang dan narkoba dengan jumlah yang banyak. Mereka berdua berniat untuk kabur tanpa memikirkan nasib Naomi. Di sisi lain, Kevin memanggil Lu untuk mencari keberadaan Anna Kevin berkata bahwa ia telah mengecek semua penari namun hanya Ana yang kini menghilang. Nah, sin pun kembali ke awal di mana Ana yang hendak pergi dengan Pasu malah terlebih dahulu tertangkap oleh Lu sementara Pasu melarikan diri. Setelah disiksa, Ana dan Naomi dibawa ke dalam mobil. Rocky menemukan gembok yang rusak lalu masuk ke dalam kamar Ana di mana di dalam terdapat Bim serta pria bernama Badrul. Rocky memukul Bim hingga terpental ke jendela yang juga dilihat oleh Lu dari bawah. Atila kemudian menyusul ke atas. Namun ia malah menembak bim yang tak berdaya. Di situ Atila memberikan handphone anak kepada Rocky dengan maksud menjadikannya umpan. Atila kemudian pergi mengendarai mobil yang juga diikuti oleh Rocky. Namun kejarannya hanya sia-sia. Di dalam mobil, Lu terpikir untuk mencoba menjebak Rocky. Ia menelepon Rocky, berbicara jika ingin Naomi dan anak selamat, besok ia harus mengantarkan sebuah paket ke seseorang bernama Mantu. Rocky kemudian menyemekatinya asalkan Naomi bisa selamat keesokan harinya, Rocky masuk ke dalam sebuah mobil berwarna putih yang sudah dipersiapkan oleh Lu. Sesuai arahan Lu, di dalam mobil itu terdapat suatu paket. Ia membuka paket tersebut yang terlihat seperti mainan namun terdapat narkoba di dalamnya Sementara di kantor polisi, Pijai dan Cakra yang hendak makan mendapat telepon dari orang tadi kenal Yang menyuruh mereka berdua pergi ke suatu tempat Singkat cerita, masuklah Rocky diantar ke markas mantu karena ketampanan dan kegagahan Rocky, Mantu sempat mengira bahwa Rocky adalah kliennya dari luar negeri. Rocky pun disambut dengan hangat serta dijamu dengan baik oleh Mantu. Rocky yang tak ingin bertele-tele, ia kemudian mengeluarkan narkoba serta menyampaikan pesan bahwa ia adalah suruhan Kevin dan Lu. Rocky meminta agar sekarang Mantu melepaskan Anna dan Naomi. Mantu merasa terhina karena Rocky sudah berani bercanda dengannya di mana ia tak tahu menahu tentang Naomi. Ia juga merasa jengkel karena narkoba yang seharusnya Kevin ganti bukan hanya sekepal tangan. Mantu kemudian menyuruh anak buahnya untuk menghajar Rocky. Ketika Rocky tengah dikeroyok dari luar terlihat Kevin yang menelpon Mantu mengatakan bahwa polisi kini tengah mengepungnya. Kevin juga berkata bahwa itulah balasan akibat berani mengancamnya. Dengan hal itu sontak membuat Mantu panik. Tangan Rocky membawa narkoba ternyata hanya umpan dari Kevin dan Lu agar polisi bisa menangkap Mantu. Para polisi kemudian masuk bersiap untuk menyergap mereka. Mantu kemudian bergegas pergi seraya menyuruh anak buahnya untuk membuang Rocky. Rocky kemudian dibuang dari atas lantai namun beruntungnya ia mendarat di antara jaring rantai. Ia kemudian melihat mantu memasuki mobil lalu segera mengejarnya. Rocky sempat terjatuh di hadapan Cakra namun para gangster itu menembak ke arah polisi. Dengan kesempatan itu Rocky kembali masuk ke mobil putih lalu segera mengejar mantu sementara gangster dan polisi saling baku tembak. Singkat cerita, saat kejar mengejar terjadi, Mantu dengan keras menabrak mobil Rocky hingga membuat bagasinya terbuka. Rocky keluar berjalan lewat belakang mobil lalu ia syok ketika melihat ke arah bagasi di mana di situ terdapat jasad anak dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Tubuh Ana dipenuhi dengan jahitan karena dengan biadabnya Kevin dan Lu mengambil organ dalam tubuh anak yang tak lain untuk mereka jual. Rocky tak sadar bahwa sedari tadi ia berkendara, jasad Ana telah berada dalam bagasi. Para polisi kemudian menghampiri Rocky Rocky serta melihat ke arah bagasi yang mana mereka mengira bahwa Rocky pelakunya. Singkat cerita, Rocky dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Polisi itu membeberkan hasil otopsi anak, di mana tak hanya organ tubuh saja yang diambil, melainkan mata dan otak anak juga dilepas, yang mana lebih bejatnya anak masih dalam kondisi sadar. Maka dari itu, polisi meminta penjelasan dari Rocky. Jika Rocky tak ingin ditahan, Rocky hanya terdiam, merenung, sembari melihat kartu mainan Naomi. Keselamatan Naomi adalah satu-satunya hal yang ia khawatirkan saat ini. Ia harus memastikan bahwa Naomi... Masih hidup, sementara ia tak punya waktu untuk bertele-tele dengan para polisi ini. Maka dari itu, Rocky menghajar semuanya. Setelah Rocky membebat habis seluruh polisi, salah satu anak buah Cakra menyuruhnya untuk datang ke kantor, menerangkan bahwa Rocky telah kabur dengan mengamuk. Setelah itu, anak buah tersebut menjelaskan bahwa latar belakang Rocky tak ada keanehan sedikit pun, melainkan hanya seorang pemilik toko gadai. Ia menyangkal bahwa tak mungkin seorang pemilik toko gadai bertarung sehebat ini. Cakra kemudian melihat rekaman CCTV, di mana ia terpukau melihat aksi Rocky. Maka dari itu, Cakra meminta anak buahnya menggali informasi lebih lanjut tentang siapa Rocky sebenarnya. Sementara di sisi lain, pacar Ana, yaitu pasu, terlihat telah tertangkap serta diikat oleh Luke. Luke juga bertanya tentang siapa Rocky sebenarnya, namun karena pasu tak tahu menahu sedikit pun, maka Kevin membunuhnya dengan kapak. <silence> Setelah itu, diperlihatkan Naomi yang dibuang ke tempat pengurungan anak berkedok panti asuhan yang dikelola oleh wanita bernama Onti yang juga anak buah dari Kevin. Di tempat itulah anak-anak yang telah diculik berkumpul untuk dipekerjakan, disiksa, bahkan diambil organ tubuhnya. Naomi yang memang masih kecil kemudian menangis terseduh-seduh seraya memanggil ibunya yang mana ia tak mengetahui bahwa ibunya telah tewas. Di sisi lain, diperlihatkan mantu yang tengah diikat oleh Kevin. Karena markasnya sudah berhasil diamankan polisi, kini Mantu tak lebih dari orang biasa. Mantu meminta maaf serta memohon kepada Kevin untuk melepasnya sementara ia akan memberi Kevin sekudang harta serta usaha bejan miliknya. Kevin kemudian berkata, kau tak perlu menawarkan bisnis dan harta karena dengan membunuhmu saja semua itu menjadi milikku. Dan setelah itu Kevin lalu membunuhnya. Mantu, 3 hari sampel di kantor polisi, Cakra dan anak buahnya terus berusaha mencari identitas Rocky. Mereka kemudian menemukan sebuah fakta bahwa Rocky adalah seorang agen rahasia militer dengan nama asli Kabir Ahlawat. Rocky adalah julukan yang pantas ia dapat, berkat kepiawaiannya dalam bertarung serta penculikan dan pembunuhan para teroris yang nyaris tak pernah gagal. Cakra tak terkejut mengetahui fakta tersebut karena hanya dengan melihatnya bertarung, Rocky memang bukan sembarang orang. Sebelum lanjut, boleh dong minta waktu teman-teman sebentar untuk subscribe channel ini agar mimin semangat membuat video lainnya. Ketahuilah bahwa satu subscribe dari teman-teman adalah seribu dukungan bagi channel ini. Kembali ke topik, sementara di sisi lain Rocky mendatangi sebuah toko elektronik yang diduga memiliki hubungan dengan Kevin. Rocky menanyakan tentang handphone yang Atila beri, namun penjaga toko itu menyambutnya dengan pistol hingga terjadilah pertarungan. <tik> Setelah semuanya dihabisi, barulah pemilik toko itu menyebutkan bahwa Atila selalu bersama Kevin di sebuah diskotik. Ia juga memberi petunjuk dengan memberi Rocky alamat diskotik serta memberi satu orang untuk menuntunnya. Kita sebut saja Sing. Singkat cerita, di malam harinya Rocky bermaksud menjadikan Sing umpan dengan berpura-pura memesan narkoba kepada Badrul. Sing kemudian masuk serta menemui Badrul di sebuah toilet. Badrul kemudian bertanya kenapa ia berkeringat seolah-olah sedang gugup. Sing menjawabnya sementara ia segera segera menelpon Rocky mengatakan bahwa ia berada di toilet. Badrul yang curiga kemudian menyuruh temannya mengecek namun Rocky sudah terlebih dulu melumpuhkannya. Rocky kemudian mendekati Badrul menanyakan keberadaan Naomi. Badrul yang takut berkata bahwa anak-anak yang telah diculik ditempatkan di panti asuhan seorang wanita bernama Aunty. Namun sebelum Badrul menyebut lokasi detailnya, Atila tiba-tiba muncul di mana terjadilah perkelahian. <tuh> Singkat cerita, Rocky dan Atila pergi di antara kerumunan. Rocky cari aman karena sepertinya perutnya terkena tembakan dari Atila. Kevin kebunian terlihat namun sialnya lagi Cakra dan Pijai datang melihat mereka. Mengetahui hal itu Kevin kemudian memberi handphonenya kepada Rocky serta menyuruhnya untuk menelpon Kevin lalu pergi bersama Atila. Rocky mencoba mengejar namun sayangnya ia harus berhenti karena rasa sakit akibat tembakan di perutnya. Ia berhenti tepat di depan seorang polisi namun polisi itu lari ketakutan. Rocky kemudian masuk ke dalam mobilnya. Di tengah perjalanan, Rocky memanggil Kevin dan bertanya kenapa Kevin membunuh ibu Naomi. Kevin menjawab bahwa semua itu salah Rocky di mana Rocky tak melihat ke belakang bagasi. Sembari menahan darah yang terus-menerus keluar, Rocky bertanya lagi apakah Kevin melakukan hal yang sama kepada Naomi. Kevin menjawab tidak karena bagian tubuh Naomi belum terbentuk di mana hal itu tidak ada nilainya di pasar namun matanya masih bernilai tinggi. Mendengar hal itu membuat Rocky naik. Iqtam ia mengancamnya jika sedikit saja Kevin menyentuhnya maka ia akan memutilasi Kevin menjadi 50 bagian. Setelah itu Rocky kemudian menutup teleponnya sementara ancaman Rocky tersebut membuat Kevin kena mental. Rocky kemudian pergi ke rumah di mana ia tinggal bersama istrinya serta mengobati luka tembak di perutnya. Ketika ia mandi, lagi-lagi Rocky teringat kebersamaannya bersama istri tercintanya. Tadi perlihatkan kebersamaan Rocky yang tengah mengecek kandungan istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Namun ketika istrinya berada di dalam mobil, sebuah truk dengan sengaja menabraknya hingga tewas tepat di depan mata Rocky. Melihat hal itu, Rocky benar-benar dibuat hancur. Tetapannya seperti tak percaya bahwa kejadian yang baru saja ia lihat adalah petaka yang takkan pernah bisa ia terima. Rocky terdiam tak berdaya sementara si pelaku juga juga menembaknya berkali-kali Namun Rocky tak pernah memperdulikan tembakannya Rocky hanya peduli pada istri tercinta yang tengah mengandung buah hati Pelengkap kehidupan mereka Rocky beruntung bisa diselamatkan oleh teman-temannya Sementara pelaku penembakan juga mati oleh temannya saat itu juga Dari kejadian itulah mental dan jiwa Rocky kian hari kian memburuk Hingga membuatnya depresi Serta tak bisa lagi melanjutkan pekerjaannya Sebagai seorang agen profesional Maka dari itu sepeninggal istrinya Rocky Tak pernah lagi terlihat tersenyum setelah itu, di kantor polisi terlihat Sing yang tengah diinterogasi. Sing menjelaskan bahwa ia hanya suruhan yang dijadikan umpan oleh seseorang bernama Rocky. Sing memanggil Rocky untuk membantunya memberi pengakuan, namun telepon tersebut langsung diambil oleh Cakra. Cakra kemudian bertanya kepada Rocky apa maksud dari kekecauannya selama ini. Rocky menjelaskan bahwa awal mula ia terlibat adalah karena Kevin yang mengirimnya kepada mantu dengan maksud menjebaknya. Sebagai imbalannya, Rocky dijanjikan kehidupan Naomi dan Anna, namun Anna tewas dibunuh Sementara saat ini ia sedang mencari keberadaan Naomi Cakra kemudian berkata bahwa Naomi terlihat masih hidup terpantau lewat CCTV Mengetahui hal itu, Rocky menutup teleponnya Lalu segera mencari panti asuhan yang diduga mempekerjakan Naomi <tuh> Di sisi lain terlihat Atila yang sedang mengawasi anak-anak. Di situ Naomi melihat luka di bagian dahi Atila, bekas pertarungannya bersama Rocky. Meski Atila adalah orang yang menculiknya, namun dengan senang hati Naomi mencoba menutupi lukanya. Naomi juga berkata bahwa ia sering mengobati luka ibunya ketika ibunya tertidur mabuk. Maka dari itu, luka Atila tersebut mengingatkannya kepada ibunya yang saat ini sangat amat Naomi rindukan. Mendengar hal itu, Atila hanya bisa terdiam. Setelah itu, terlihat Rocky yang tengah mengawasi para bocah dengan gerak-gerik mencurigakan yang ia curigai mereka adalah bocah suruhan Kevin untuk melakukan segala transaksi yang berkaitan dengan narkoba. Kevin mengajarkan serta memanfaatkan para bocah yang ia culik untuk melakukan alur transaksi dengan dalih mengelabui para polisi. Seorang bocah terlihat membawa mainan yang di dalamnya terdapat narkoba, hal serupa yang pernah dibawa oleh Rocky. Bocah itu mengirimnya ke beberapa pihak yang terlibat penjualan di mana masing-masing memiliki perannya sendiri. Rocky dengan jeli mengamati terjadinya alur penjualan narkoba dari awal sampai akhir hingga para bocah itu balik ke tempat asalnya yang tak lain adalah pengurungan berkedok panti asuhan. Rocky beranjak masuk melewati tangga hingga ia tiba di suatu lorong. Ia kemudian mengintip di suatu ruangan yang di dalamnya berisi tempat pembuatan serta pengelolaan narkoba yang dilakukan oleh anak-anak hasil penculikan. Rocky tak melihat Naomi sementara ia merasa iba kepada anak lainnya. Namun ia tak bisa langsung membawa mereka kabur karena di situ terdapat Lu serta beberapa anak buahnya yang tengah Mengawasi mereka, seorang anak gadis yang terlihat sangat pucat karena bekerja seharian, kemudian tergeletak tak sadarkan diri. Namun, lu menganggapnya sedang sandiwara, menendang-nendang gadis malang itu. Merasa sudah tak bisa diandalkan lagi, biadabnya si lu ini menyuruh anak buahnya membawanya ke belakang untuk diberi cairan suntik mati. Rocky kemudian mengikutinya sembari mengamati tempat tersebut. Rocky melihat sebuah lemari pendingin jasad, lalu membukanya, di mana di situ terdapat jasad mantu yang sudah diambil organnya. Namun, bukan. Itu yang membuat hatinya pilu, melainkan di sebelahnya terdapat jasad seorang gadis kecil yang juga memiliki bekas jahitan di dalam tubuhnya. Rocky tak kuasa melihat hal itu, sementara anak buah Lu terlihat bersiap menyuntik sebuah cairan. Ia menyuruh gadis kecil itu untuk mundur, sementara Rocky menembak pria itu hingga suara tembakan terdengar ke setiap sudut ruangan. Tak lupa, di situ juga Rocky memberi pelajaran kepada Lu. Setelah itu, Lu diikat di sebuah kursi dengan kondisi yang babak belur. Rocky kemudian memanggil Kevin seraya memintanya untuk membawa Naomi kepadanya dalam satu jam yang akan datang. Kevin kemudian menjawab, "Kenapa aku harus menuruti perkataanmu?" Rocky kemudian menembak Pahalu hingga berteriak serta mengancam Kevin bahwa saudaranya akan mati dalam hitungan menit. Mendengar jeritan Lu, Kevin dibuat keringat dingin lalu menutup teleponnya. Karena Rocky telah berani menyakiti adiknya, Kevin menyuruh Atila untuk membawa Naomi tapi dengan suatu kondisi. Sementara Rocky terlihat menyimpan sebuah lentera di ujung meja dengan tali mengikat kepada bungkusan narkoba yang bermaksud mengganjalnya. Karena sebelumnya Kevin dan Lu mengkhianati terhadap nyawa anak yang melayang, maka Rocky akan membunuh lu tanpa harus menunggu satu jam ia kemudian menusuk bungkusan narkoba serta menyopot selangga sehingga dalam hitungan menit lenteranya akan jatuh membakar seisi ruangan dan membuat lu iku terpanggang <tik> <tik> Setelah berhasil membunuh Lu, Rocky dengan para anak yang selamat mencoba memanggil Cakra untuk mengevakuasi mereka. Singkat cerita, para polisi kemudian menggeledah panti tersebut serta menangkap Aunty selaku pengelola. Sementara di dalam mobil terlihat Atila dan Naomi beserta seorang dokter bayaran Kevin yang ternyata biadabnya si Kevin menyuruh menyongkel kedua mata Naomi. God <laughs> Ya, Singkat cerita terlihat Rocky yang mendatangi sebuah gedung Ia kemudian disambut dengan banyaknya anak buah Kevin yang siap menghajarnya Namun mereka tak tahu bahwa India memiliki agen rahasia terbaik dengan segudang pengalaman yang mengerikan yang tak lain adalah Rocky Kevin dan Attila serta seluruh anak buah yang ada tak membuatnya gentar, seraya hanya berjalan dengan gagah seperti melewati para babi yang lapar. "Kevin kemudian berkata, 'Apa hubunganmu dengan gadis itu? Jika kalian memiliki ikatan, maka aku mempunyai hadiah untukmu.'" Kevin mengeluarkan sebuah benda yang di dalamnya ternyata terdapat dua bola mata Naomi. Mengetahui hal itu, raut wajah Rocky mulai berubah. Kevin kemudian memberinya kepada Rocky menyuruh untuk membukanya Kevin juga berkata anak itu hanyalah seorang pelacur sama seperti ibunya Aku membuatnya buta sementara aku menunggunya besar agar bisa memperkosa lalu menjual organ tubuhnya. Rocky kemudian memegang benda itu dengan tangan yang bergetar, tak kuasa menahan emosi yang tercampur antara duka dan murka. Rocky membuka jasnya serta menutupinya secara perlahan. Gelimangan air mata yang tak bisa lagi ia tahan sementara satu-satunya yang bisa ia lakukan saat ini tak lain membantai semuanya. Setelah itu diperlihatkan Kevin yang tengah kabur, namun Rocky menembakkan mobilnya sehingga Kevin menabrak sesuatu. Dalam kepanikan dan ketakutan setengah mati, melihat Rocky yang berjalan menghampirinya, Kevin berusaha menelpon polisi untuk menolongnya serta memberitahukan detail lokasinya. Ia tahu usahanya itu hanya sia-sia, lalu memohon-mohon kepada Rocky untuk mengampuninya. Rocky menembak lagi, namun sayangnya kaca dan bodi mobil tersebut anti peluru. Mengetahui hal itu, lagi-lagi si Kevin mengejek Rocky. Ejekan tersebut Nampaknya menjadi bumerang baginya, di mana hal buruk pun terjadi. <San> Setelah itu, Rocky kemudian berjalan merenung, merasa bahwa ia telah gagal. Ia gagal dalam menyelamatkan istrinya yang tengah mengandung Ia juga merasa gugur menyelamatkan seorang gadis kecil yang senantiasa menemani hari-harinya Hatinya terasa pedih, perih, hingga ia berpikir untuk mengakhiri hidupnya sendiri Sesaat sebelum ia menarik pelatuk pistolnya, suara Naomi mulai terdengar memanggil namanya Naomi keluar dengan keadaan sehat serta tak ada satupun bagian tubuhnya yang hilang Usut punya usut, saat Naomi berada dalam mobil yang hendak seorang dokter mengeluarkan matanya Alita dengan sigap membunuh dokter tersebut tersebut serta menggantikan matanya untuk ditunjukkan kepada Kevin. Semua itu Alita lakukan karena bentuk kebaikan Naomi yang peduli mengobati lukanya di panti asuhan. Naomi kemudian menangis berlari sembari memeluk Rocky dengan sangat erat. Kesakitan serta rasa lelah Rocky kini terbayar dengan rasa syukur tatkala ia melihat malaikat kecilnya selamat. Di keesokan harinya, para polisi mengevakuasi tempat tersebut. Rocky dan Naomi kemudian dibawa ke dalam sebuah mobil. Mereka berdua serta seluruh polisi mendatangi sebuah minimarket di mana itu adalah permintaan terakhir Rocky kepada Chakra sebelum ia berpisah dengan Naomi Atas perbuatan Rocky membuat kekacauan serta membunuh Kevin dan yang lainnya Ia dijatuhi hukuman penjara sebagaimana yang diterapkan hukum di sana meski tujuan Rocky sebenarnya menyelamatkan Naomi Naomi kemudian dibekali makanan serta alat tulis sebanyak-banyaknya oleh Rocky Setelah itu Rocky berkata kepada Naomi bahwa mereka akan berpisah namun hanya sementara waktu Naomi Naomi terlihat enggan berpisah dengannya Rocky kemudian berterima kasih kepada Naomi karena sempat menemani hari-hari buruknya Rocky berpesan bahwa selama ia tak di sampingnya Rocky meminta agar Naomi melanjutkan hidupnya dengan baik serta belajar dengan tekun Naomi kemudian menjawab Aku berjanji akan hidup lebih baik serta belajar dengan rajin Semua itu akan aku lakukan tak lain menuruti perintahmu wahai sahabatku tidak maksudku, ayahku mendengar hal itu untuk pertama kalinya. Rocky kembali tersenyum. Rocky kemudian memeluknya, memeluk dengan erat gadis kecil yang ia anggap anak sendiri. film ini mengajarkan kita bahwa pentingnya menghargai seseorang yang kita sayangi selagi ia masih ada jika itu teman kita maka seberapa kali kita menunggunya ketika salah bukan malah mendukungnya melakukan perbuatan yang salah jika itu adalah ibu kita maka sudah berapa jauh kita memperdulikannya jika dibandingkan kepedulian kita terhadap orang yang disebut pacar jika itu adalah ayah kita maka Sudikah kita menyapa serta mengajaknya berbicara melebihi apa yang kita lakukan kepada atasan jika itu adalah suami atau istri kita maka Sudahkah kita memenuhi dan kewajibannya dengan mengesampingkan keegoisan kita sendiri. Dan jika itu adalah anak kita, maka seberapa banyak tangan ini memegangnya jika dibandingkan dengan sebuah handphone yang bahkan tak pernah lepas dari pegangan kita. Dan ketahuilah bahwa ketakutan terbesar kita bukan tentang kapan kita harus menghargainya, melainkan seberapa lama lagi orang yang kita sayangi memiliki umur di dunia ini.